Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Saya dapat melihat dia dari ekor mata saja. Demikian kata pelakon Farid Kamil ketika ditanya sama ada wujud komunikasi antaranya dengan istri Diana Daniel saat berlangsungnya proceeding sul di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam hari ini. Farid berkata dia hanya dapat melihat istrinya dari hujung mata dan tiada komunikasi secara langsung. Alhamdulillah proses sul berjalan lancar tetapi masih belum mendapat kata putus. Alhamdulillah saya akan terus berusaha untuk menyelamatkan keluarga saya dan anak-anak serta istri saya. Saya sentiasa berdoa supaya satu hari nanti anak-anak dan istri saya dapat hidup seperti biasa. Saya dapat melihat dia dari ekor mata saja. Tiada komunikasi secara berdepan, tapi mungkin di dalam hati siapa yang tahu, katanya. Dia juga menyerahkan segalanya kepada Allah dan sentiasa memanjatkan doa untuk kesejahteraan sekeluarga. Saya berserah kepada Allah melalui doa-doa, harapan, dan hajat saya. Saya serahkan 100% kepada Allah, teruskan berdoa untuk kesejahteraan saya dan keluarga saya, katanya. Terdahulu, Farid meluahkan hasrat dan kelihatan teruja untuk bersua muka dengan istrinya di mahkamah pagi ini.